Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD memenuhi panggilan Komisi 3 DPR RI terkait kasus dugaan transaksi mencurigakan senilai Rp349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan pada Rabu 29 Maret 2023. Rapat dengar pendapat itu sempat diwarnai momen saling bantah antara anggota DPR yaitu Arteria Dahlan dan Benny Kaharman. Debat tersebut terjadi usai Mahfud MD menyebut DPR pernah melakukan markus atau makelar kasus. Saya minta Prof, kayak tadi bicara, ini anggota DPR yang markus mana periode yang lalu? Ya nggak apa-apa, berarti periode yang lalu saya keberatan. Nanti saya bilang saya akan keberatan periode yang lalu kita markus. Kalau Pak Benny nggak keberatan nggak apa-apa. Mungkin Pak Benny merasa emang ada markus. Ya nggak apa-apa, kalau saya keberatan, gitu. Dulu, ya kan? Nggak apa-apa, ntar dulu jadi bantah, sebentar, ya. Ini kita bicara akurasi. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar, ntar dulu. Nah, ini ada undang-undang ini. Iya, sebentar. Nggak, saya interupsi. Nggak, sebentar, saya ngomong dulu. Dulu. Kasih gua dulu, Ron. Tolong nama saya disebut itu, Pak. Kasih dulu. Tolong saya dulu. Sebentar. Di sini, interupsi boleh, manakala nama seseorang disebut. Dan nama saya... Iya, udah, ntar dulu, ya. Oke. Bukan, tolong. Nanti diklarifikasi aja. Tekan undang-undang ini. Ya makanya dengerin, kan saya bilang. Nama saya disebut. Iya mungkin saja kalau ada zamannya Pak Benny ada markus. Kan bukan saya nulis Bapak. Kecuali kalau ya? Nama saya tidak disebut. Mohon Pak Ketua. Oke, sekarang gini. Soal itu. Dalam aturan tatib. Ini Benny ngapain nih? Silakan Pak Benny kalau mau interupsi Pak. Apa nih Pak Benny? Ya... Saya tidak membantah apa yang Anda katakan, tetapi nama saya disebut seolah-olah saya diam dan membenarkan itu. Itu yang saya tidak setuju. Ya, sebetulnya saya merasa rapat kita ini belum selesai. Dan saya siapkan, cadangkan waktu untuk bahas soal ini. Saya sangat tidak setuju Pak Mahfud ngomong soal DPR kali lalu. Sangat saya tidak setuju. Dan jangan lupa juga, selama Pak Mahfud jadi Ketua MK, Hakim MK selama beliau masuk BUI. Jangan dong selalu, kalau begitu kita katakan Hakim MK juga calo. Pak Mahfud juga calo. Jangan dong, jaga martabat. Saya juga sakit hati, saya juga sedih. Saya juga tahu Pak Mahfud, tadi kan saya sudah ngomong. Saya tahu Pak Mahfud siapa, dulu. Saya ngomong jelas. Kalau ngomong dosa semua, jangan dong. Mau buka kita semua? Mau saya buka? Sebelumnya di awal rapat, Mahfud sempat menyinggung sikap DPR yang kerap menunjukkan emosi ketika berhadapan dengannya. Ia lantas menceritakan insiden di masa lalu, di mana ada anggota DPR yang pernah menjadi markus atau makelar kasus usai marah-marah pada Kejaksaan Agung. Hal ini pun memicu perdebatan dengan anggota Komisi 3 DPR yang hadir dalam rapat tersebut. Mahfud menjelaskan bahwa ia hanya ingin memberikan ilustrasi pada anggota DPR agar berhati-hati dalam memberikan komentar. Ia pun enggan untuk mencabut pernyataannya, lantaran hal tersebut tidak terjadi di DPR periode saat ini, melainkan di masa lalu.